Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita bikin lampion bunga yuk. Bahan-bahannya sudah diberikan kan sama Bu Guru, yaitu ada kertas biru, ada bunga 3, ada daun 6, batangnya, ini rumput-rumputnya loh. Lalu ini untuk pengaitnya nanti. Jangan lupa ya lemnya dan staples. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita saksikan sama-sama. Pertama kita singkirkan dulu yang ini. Nah, sudah. Kalau sudah, kita ambil lemnya. Lalu kita beri lemnya pinggir-pinggir. Setelah itu kita tempelkan. Berselang-seling. Ini rumputnya terbuat dari potongan kertas krep. Hijau tua, hijau muda, hijau tua, hijau muda, hijau tua lagi, hijau muda lagi, dan terakhir ya kalau sisa ya sudah, tidak usah dipakai. Kalau mau dipakai juga tempelkan saja begini. Kalau sudah ditempelkan, kita balik. Dibalik ya. Nah, dibalik seperti ini. Kita akan menempelkan bunga. Tapi aku mau batangnya dulu. 1, 2, 3. Tempel batang. Batangnya lagi. Lalu bunga. Bunga ditempel ini. Jadi daunnya sekarang kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Tempel di sini. Sini lagi, dan terakhir. Apakah sudah jadi? Belum ternyata. Setelah itu pinggir-pinggirnya kamu beri lem yang banyak, tapi jangan terlalu banyak juga lah. Sudah, setelah itu kita lipat. Nah, lipat seperti ini teman-teman. Kalau sulit minta bantuan, tapi Bu Yuli yakin kamu bisa. Nah, jadi dah seperti ini. Nah, bagus kan? Apa sudah selesai? Belum ternyata. Dalamnya seperti itu. Ini pengaitnya kamu staples, minta bantuan mama. Gini cara menyetaplesnya. Nah, satu jadi. Jadi deh. Wow, lampionku bagus sekali. Nah, ini dia punyaku. Kalian bisa gantung loh. Untuk begini, terima kasih ya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.